السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara sampai hari ini. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai manusia. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita terus ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur yang kita lakukan Allah akan tambah nikmat yang kita rasakan. Demikian pula berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan ya sunnah sunnahnya sampai hari kiamat kalak. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitab tauhid. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk ya istiqomah dalam ya menghadiri pelajaran-pelajaran yang berharga ini dan senantiasa pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar kita bisa menjalankan ilmu yang telah kita pelajari. Sampailah kita pada kesempatan kali ini dalam suatu pembahasan ya, masih dalam pembahasan ya, lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu suatu bab yang membahas tentang sebab ya salah satu sebab yang menjadikan ya, anak Adam itu berbuat syirik dan meninggalkan ya agama mereka ya, yaitu sebabnya adalah al gulu ya berbuat berlebih-lebihan. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan membacakan beberapa ya dalil-dalil yang menjelaskan ya permasalahan ini. Yang pertama kita akan bacakan ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tatruni kama atratin nasara bana maryam inna ma ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh ya dari Umar bahwasannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Janganlah kalian memuji aku ya sebagaimana orang-orang Nasara telah memuji Isa bin Maryam. Yang maksudnya pujian di sini pujian yang berlebihan. Ya ini terlarang, tidak dibolehkan. Kemudian lanjutan hadis tersebut innama ana abadun, Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan juga Rasulullah ya, subhanahu wa ta'ala. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini diajarkan kita ya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita bersikap pertengahan ya di dalam hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak boleh seseorang itu berlebihan. Ya, tidak juga ya merendahkan, meremehkan, tetapi tetap ya di dalam koridor yang digariskan syariat kita. Ya sebagaimana nabi kita s.a.w. telah mengajarkannya. Ya, di dalam hadis ini, "Jangan kalian ya memujiku terlalu berlebihan." Ya sebagaimana mereka orang-orang Nasara memuji ya Isa itu dengan cara berlebihan sampai mereka Isa ya kepada derajat ya ketuhanan. Pak muslimin rahimani warahmatullah dari hadis yang singkat ini beberapa faedah yang bisa kita ya bisa kita ambil tahrimu mujawazatil hadi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkannya berlebihan di dalam memuji nabi sallallahu alaihi wasallam wa min dairatil dan mengeluarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ya beliau sallallahu alaihi wasallam tetaplah hamba Allah manusia biasa yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian itu ya termasuk berbuat kesyirikannya. ya apabila ada seseorang mengangkat Ya, kedudukan Nabi lebih daripada kedudukannya sebagai hamba Allah. Ya, ini bisa menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya syiddatu li ummatihi. Semangatnya Nabi ya di dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Bahwasanya Nabi kita tentunya adalah orang yang paling sayang terhadap umatnya karena sayangnya Nabi kita sallallahu wa Alaihi Wasallam beliau senantiasa memberikan kepada kita nasihat-nasihat agar kita bisa ya istiqomah di dalam menjalankan agama ini dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi kita sallallahu wa Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya annal gulu wa fis salihin sababun lil syirk. bahwasannya gulu terhadap orang-orang saleh ini bisa menjadi sebab ya kepada perbuatan kesyirikan. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, ya, di sana ada kaum Nabi Nuh yang mana mereka berlebihan terhadap hak orang-orang saleh yang telah meninggal, yang mana mereka ya membangun di tempat pemakaman mereka itu ya gambar-gambar, ya foto-foto dan seterusnya hingga datanglah waktu ilmu sudah diangkat ya maka terakhir mereka pun menyembah ya yang mereka perbuat itu kemudian selanjutnya at minat bil kufar peringatan akan ya larangan dari menyerupai orang-orang kufar ya orang-orang nasara dan yahud tidak boleh kita mengikuti mereka ya di dalam hadis ini kita diajarkan untuk kita meninggalkan penyerupaan terhadap mereka ya yang mana di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang-orang Nasara telah berlebihan di dalam di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam Insya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan. Kita akan bacakan kembali hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu wa fa inna ahlaka man kana qablakum al gulu Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda iya ya jangan kalian berbuat gulu ya berbuat berlebihan ya fa'in nama ahla kublakum al -gulu. karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan gulu ya perbuatan berlebihan ya melebihi ya batasan-batasan yang telah ditentukan syariat Islam kaum rahimani wa rahimakumullah makna umum daripada hadis ini bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi mengingatkan umatnya ya, dari menambah-nambahi dalam perkara agama ini ya yang sesuatu itu di luar batas yang telah disyariatkan ya berlebihan dalam hal ini umum ya semua jenis-jenis uh, berlebihan baik di dalam permasalahan akidah ya permasalahan ya perbuatan amal dan seterusnya ya demikian pula terlarang juga berlebihan di dalam ya hak-hak orang-orang soleh ya memuliakan orang-orang soleh juga tidak boleh berlebihan ya karena yang demikian itu bisa menyebabkan ya peribadatan kepada mereka ya Sesungguhnya peribadatan sebagaimana yang kita ketahui adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dilarang ya berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Ya, ini sudah terjadi ya. Contoh-contohnya yang fakta yang bisa kita lihat. Ya, banyak orang-orang yang memuliakan orang-orang soleh. Ya, terakhir ya mereka mengkultuskannya, mengangkatnya sampai ke derajat Ya, Ia memiliki di sana kekhususan seperti Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dari hadis singkat ini beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, anahyu anil wa larangan dari berbuat berlebih-lebihan, gulu ya dan disebutkan pula ya buruknya akibat dari perbuatan gulu itu ya kehancuran yang ada sebagaimana orang-orang terdahulu telah hancur telah binasa gara-gara mereka berbuat gulu ya kepada orang-orang saleh ya Kemudian al itibaru biman sabakona minal umam litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta. Ya, Kemudian yang selanjutnya, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa ba'dihim wa bu'dihim anhu. Ya. Yaitu semangatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam uh, akan keselamatan umatnya. Ya, dari kesirikan Ya, demikian pula sarana-sarana yang menuju kepada kesyirikan. Ya, Nabi kita sangat bersemangat untuk mengingatkan umatnya. Ya, contohnya di dalam hadis ini, ya Nabi kita mengingatkan dengan keras, "Iya, kumul gulu, jangan sampai kalian berbuat berlebihan." Ya. Kemudian yang berikutnya, "Al-hasu al-i'tidali fil ibadah wa ghairiha baina janibi al-ifrat wa tafrid." Motivasi untuk kita berbuat pertengahan di dalam beribadah, ya antara berlebihan dan juga antara meremehkan. Pertengahan agama kita ini agama yang pertengahan. Tidak boleh kita berlebihan, demikian pula tidak boleh kita ya terlalu meremehkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjalan di atas ya pertengahan ya. Adapun orang-orang yang tidak mau berjalan sesuai dengan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan terjerumus ya imma di dalam ya, berlebih-lebihan ataupun di dalam ya peremehan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya annal gulu wa salihin sababun lil fi syirk, gulu terhadap orang-orang soleh disebutkan lagi itu merupakan sab, ya, sebab Ya, terjerumusnya ke dalam perbu perbuatan syirik, ya harus ini kita perhatikan ya masih banyak ya di kalangan kaum muslimin, ya yang masih uh, belum memperhatikan poin ini, ya mereka berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang soleh, para wali misalnya, bahkan orang-orang yang telah meninggal, ya mereka Uh, mendatangi rumah mereka, ya, mencari keberkahan di sana, ya mengkultuskan keluarganya, keturunannya dan seterusnya. Ya, ini sikap yang berlebihan. Ya, bahkan kepada nabi kita saja dilarang ya untuk berbuat yang demikian. Ya apalagi orang selain nabi yang mana mereka memiliki kesalahan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya syiddatul khaufihi sallallahu alaihi wasallam wa Ya. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hal ini tegas ya bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takut ya terhadap umatnya kalau-kalau mereka terjerumus kepada kesyirikan sehingga Nabi pun ya senantiasa memperingatkan hal tersebut. Ya. Nabi kita sebagaimana telah kita sebutkan sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya, sangat berharap ya kalau umatnya itu semua bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita ya senantiasa memperingatkan ya, akan bahaya perbuatan syirik dan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya karena apa? Memang perbuatan syirik ini tidak akan bisa diampuni dosanya ketika ya seseorang yang berbuat syirik tidak ber bertobat sebelum dia meninggal ya maka dia akan kekal di dalam neraka ya oleh karenanya nabi kita sangat takut terhadap umatnya kalau kalau mereka melanggar yang satu ini sehingga mereka pun terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan insyaallah akan kita sambung ya pembahasan ini setelah jeda berikut ini Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah bab yang menjelaskan tentang sebab ya daripada kekufuran ataupun keluarnya Bani Adam dari ya agama mereka yaitu gulu fi ya, berbuat gulu terhadap orang-orang soleh. Ya, kembali kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: An ibni Masudin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal halakal halal qalaha thalathan. Bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal galau, Binasa itu orang orang yang berlebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ya perkataannya sebanyak tiga kali yang menunjukkan akan urgensi kalimat tersebut. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi ya bahwasannya orang-orang yang berlebihan ya orang-orang yang terlalu mendalami di dalam e, segala sesuatu ya dalam artian berbuat e, berlebihan ini merupakan sebab kebinasaan ya di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan namun intinya adalah lahan dari perbuatan tersebut ya Nabi kita mengabarkan e, akan binasanya orang-orang yang berbuat berlebihan namun di dalam kabar tersebut terkandung di dalamnya ya sebuah larangan dari berlebih-lebihan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah pernah disebutkan di dalam riwayat telah datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan keadaan Nabi kita ketika berada di rumahnya kepada para istrinya. Ya. Maka setelah Selesai mereka dari mencari informasi tentang keadaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya, mereka pun berkata, "Ya, itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, sementara kita tidak demikian. Oleh karenanya, kita harus lebih daripada apa yang dilakukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian mereka mengatakan, 'Aku akan sholat malam penuh.'" tidak akan tidur, yang lain mengatakan aku akan berpuasa setiap hari tidak akan berbuka, dan yang lain lagi mengatakan aku tidak akan menikah, ya supaya aku bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, maka ucapan-ucapan dari sahabat tadi ini sampai kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya terdengarlah. Berita tersebut ke Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya di sana ada orang-orang yang mau melakukan ibadah-ibadah yang besar, ya ibadah-ibadah yang luar biasa, ya. Yang pertama tadi dia akan melakukan lail ya semalam suntuk, ya tidak mau tidur, ya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang lain mengatakan akan berpuasa penuh setiap hari. Yang lain mengatakan tidak akan menikahi. Maka tatkala sampai berita ini kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di dalam terjemahannya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya aku sholat malam dan aku tidur, ya begitu pula aku berpuasa dan aku berbuka demikian pula aku menikahi wanita orang-orang yang tidak suka terhadap sunnahku ya maka dia bukan dari golonganku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya dari hadis ini nampak kita bahwasanya di sana ada orang-orang yang berlebihan ataupun menginginkan berlebihan dalam beribadah dan Nabi melarang hal tersebut ya melarang ya ada yang ingin berpuasa setiap hari dilarang ya ingin melakukan Qiyamul lail setiap malam tanpa tidur dilarang. Ini berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, suatu hal yang terlarang di dalam agama kita ini. kaum muslimin rahimani wa Kembali lagi kita ke dalam kitab. Ya. Faidah dari hadis yang telah kita simpulkan tadi atau yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, Al-hathu ala ijtina bitanattu fi kulli syai'i. Ya motivasi ya untuk kita menjauh berlebihan di di dalam e, segala bidang ya karena yang demikian itu telah membinasakan orang-orang ya apalagi di dalam masalah-masalah peribadatan ya demikian pula di dalam e, memuliakan ataupun menghargai orang-orang yang soleh. tidak boleh berlebihan kemudian yang berikutnya al-hasu alal i'tidal fi kulli motivasi agar seseorang itu senantiasa pertengahan di dalam segala sesuatu. ya, saja. jangan berlebihan dan jangan pula e, meremehkan. ya, pertengahan. ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi yang menceritakan tentang sahabat Nabi saw yang bertanya kepada istri-istri Nabi, ya mereka menginginkan sesuatu yang lebih ya, niat mereka baik sebenarnya ya mereka tidak menginginkan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun niat yang baik saja tidaklah cukup ya tapi juga harus ditambah yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya Allah menginginkan ya seseorang itu beribadah sesuai yang telah digariskan yaitu bersikap pertengahan tidak boleh berlebihan demikian pula tidak boleh meremehkan. Kemudian yang selanjutnya faidah syiddatu ala najati ummatihi wa fil ya. Semangatnya Nabi kita sallallahu akan keselamatan umatnya. Ya, demikian pula sungguh-sungguhnya Nabi kita di dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Nabi kita semangat di dalam berdakwah, di dalam menyelamatkan kaum muslimin. Karenanya kita ikuti cara Nabi kita, kita dakwahkan semangat kita dalam berdakwah. Ya, yang paling urgennya harus kita dakwahkan apa? Yaitu kalimat tauhid. Ya, mengingatkan kaum muslimin agar terus ya berada dalam koridor akidah yang sahihah. Ya, dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan kesyirikan salah satunya berlebihan terhadap hak-hak orang-orang sok. Kiranya demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus ya memberikan hidayah kepada kita agar kita terus bisa konsisten di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang bisa kita sampaikan no akhiru dakwana. Anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.